ritual yang paling kusuka dari dirimu adalah ketika ku pandang kedua bola matamu. Yeah. Assalamualaikum pemirsa Topik Pagi Akhir Pekan. Kembali lagi bersama saya Yusa Ashardian. Sekarang saya ada di Bandara Raja Haji Sisabilillah di Tanjung Pinang. Tapi saya bukan mau jalan-jalan di kota Tanjung Pinang pemirsa. Saya mau lanjut ke Pulau Anambas. Naik cover yang ada di belakang saya ini. Yuk, ikuti saya. Kepulauan Anambas. Itu tujuan perjalanan saya di Provinsi Kepulauan Riau. Bukan tanpa alasan saya ke sini. Saya kasih tahu ya. Bulan April lalu, Kepulauan Anambas dinobatkan sebagai pulau tropis paling indah se-Asia versi CNN.com. Kabar baik bukan? Anambas dikuburi pulau pos yang di Thailand, Langkawi di Malaysia, Teluk Halong di Vietnam, dan Similan Island di Thailand. Sentosanya Kepulauan Anambas bahkan sudah terlihat dari ketinggian pesawat yang saya tumpangi. Wah, 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 jadi nggak sabar nih mau cepat-cepat sampai. Nah, pemirsa, kita sekarang sudah sampai di Bandara Mata. Cuma perjalanan nggak cuma sampai sini aja. Kita masih lanjut naik speedboat. Satu jam terbang dari Tanjung Pinang, pesawat mendarat di Bandara Mata. Ini bandara kepunyaan perusahaan minyak asing Konoko. Ini kita sudah sampai di pelabuhan kecil. Dari sini kita akan menuju ke Pulau Tarempa, yaitu ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, Mas, kalau ke Pulau Tarempa berapa lama? 20 menit. Kira-kira 20 menit pemirsa naik yang namanya speedboat ya. Oke, kita turun. Namun, untuk sampai ke Pulau Tarempa, ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu dilakoni perjalanan laut. Naik speedboat dari Dermaga Mata. Untuk dan atas nama mencari paradiso, tidak keberatan kok saya dengan perjuangan semacam ini. Untuk wilayah kepulauan seperti Anambas ini, speedboat jadi sarana transportasi yang amat penting. Oh ya, nanti lupa, ongkos naik kapal cepat ini Rp50.000. Akhirnya sampai juga pemirsa Pulau Tarempa. Untung cuma 20 menit. Kalau 20 jam bisa mabok laut pemirsa. Tapi penasaran kan saya mau kemana? Ikutin saya aja terus. Betul-betul gak salah, Pulau Anambas bergelar pulau tropis paling indah se-Asia. Lihat aja, pantainya, lautnya, segalanya. Sentosa, permai. Nah, ini dia pemirsa. Air terjun temurun. Kita bisa lihat dari speedboat ini. Itu sumber mata airnya turun dari atas ke bawah. Di bawahnya itu juga ada rumah-rumah penduduk sekitarnya pemirsa. Di sini ternyata cantik sekali. Kepulauan Anambas punya 238 pulau yang terserang. 26 diantaranya ditinggali penduduk. Sasaran pelesiran pertama saya adalah air terjun Temburun. Adanya di Pulau Siantan. Lagi pada ngapain nunggu perahu? Lagi pulang sekolah. Lagi nunggu perahu. Terus kakak mau ke air terjun Temburun. Tahu tempatnya di mana? Tahu. Di mana? Di atas sana. Naik lagi. Ya. Yang gitunya ya. Oke, dah. Buat mendekat ke air terjun Temburun memang gampang-gampang susah. Ada bagian mesti naik undangannya segala. Padahal di
ini baru untuk mencapai tingkat ketiga loh. Memangnya air terjun Temburun punya berapa tingkat sih? 7 tingkat, saudara-saudara. Ya, pemirsa, setelah naik tangga lumayan cukup jauh, terus akhirnya saya sampai di tengah-tengah air terjun Temburun di Kepulauan Anambas ini. Air terjunnya indah sekali, dan di depan air terjun ini pemirsa bisa lihat pemandangan yang gak kalah indahnya adalah lautan lepas yang sebelah kanan. Capek-capek, pegal-pegal, kontak banyak terbayar lunas, begitu sampai. Air terjun Temburun tingginya 250 meter dari permukaan laut. Sumbernya dari Sungai Baru. Air terjun ini bermuara ke Selat Meniting, langsung ke laut. Yang pasti, dari puncaknya kita bisa melahap panorama laut dan pulau-pulau kecil di sekitar. Ya, itu dia pemirsa, seringnya bermain air di air terjun Temburun ini. Jadi, istilahnya air terjun ini adalah fondasinya bertumbuk-tumbuk oleh batu. Mungkin ini adalah pemirsa yang teman-teman, saya akan kembali lagi ke tempat-tempat air.